Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku ingin mendapatkan hoverboard steampunk. Ya, langsung aja ya. Jadi di sini kan kita memerlukan 99% mesin gold ya, atau apa ini namanya ya. Kita cek dulu ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Kita harus mencapai 99% nih guys. Kita lihat di sini. Mana nih? Mana ya? Oh, ini dia nih, Nih, steampunk hoverboard. Nah, itu dia itu ya. 99% ya, harus mencapai 99% nih guys. Jadi aku nih baru 97 guys. Langsung aja deh ya, kita kebut ya. Apakah nanti kalau udah 99 aku mendapatkannya? Apakah tidak? Let's do it. Kita kebut aja biar singkat. Tapi jangan lupa guys, supportnya untuk subscribe, like, comment, and share. Let's go. Dan akhirnya habis, sudah tidak ada lagi yang bisa dijadiin golden. Kalau begitu aku ingin menggacha lagi ya teman-teman ya. Langsung aja menuju ke Valentine Room. Di sini kita lihat tuh ya, udah nggak ada lagi ya, udah jadi golden semua tuh habis. Ya udah, mau nggak mau kita kumpulin lagi guys. Let's go ke sini guys. Kemana ya? Oh, jadi aku mau ini dulu deh, mau fuse dulu deh buat ngurang-ngurangin ya, biar jadi sedikit, biar jadi pet-pet tinggi semua ya. Nah, ini golden love lion ini kalau 5 itu bisa jadi golden love lion rainbow ya. Jadi lebih irit daripada kita menjadikan rainbownya di mesin rainbow gitu ya. Kalau mesin rainbow itu 10, kalau di sini cuma 5 doang. Dan tapi di sini bisa juga, kalau 5 itu bisa juga jadi rainbow doodle unicorn gitu ya. Kalau 6 itu udah pasti jadi rainbow love lion. Ya udah, kalau begitu aku percepat aja guys ya. Let's go. Oke, udah habis, langsung sekarang menuju ke Valentine's Room. Alright, untuk kita menggacha lagi ya, kita jadiin golden. Let's do it. Dan kita sudah berada di dalam ruangan Valentine's event. Wow. Begitu indah, cozy, romantic, menawan, menyenangkan. Dan let's do it again guys, kebut. Iya, aku rasa segini dulu ya. Aku mau jadiin golden dulu. Let's go to the golden machine. Iya, kita cek lagi, masih 97% ya teman-teman ya. Kurang 3% lagi ya ini. Cuman 2 doang sih. 2 doang lagi ya, 98, 99 udah gitu. Oke lah, langsung ya. Semangat. Let's kebut again.
Iya, dan ternyata masih belum juga, guys. Pantang menyerah, langsung aku harus ngumpulin koin Valentine dulu nih, teman-teman ya. Dan aku ngumpulinnya nggak lama kok di sini nih. Dan aku mau kasih lihat buat yang belum lihat, secret door ya, secret room. Ini persyaratannya ada tiga, teman-teman ya. Yang pertama itu 200 apa ya, 200 sleeves Valentine's. Ya, yang kedua adalah 20 present Valentine's coin ya. Yang ketiga itu adalah 150 hatch Valentine's egg gitu. Dan baru deh kalian bisa masuk ke ruangan ini. Kalian bisa mengumpulkan koin Valentine dengan cepat. Kita saksikan aja tuh, langsung dari langsungkan daripada di Doodle World, dan mendingan di sini ya, jauh lebih cepat karena persyaratannya cukup berat. Dan aku kumpul lagi aja ya, let's go. Akhirnya aku mendapatkan 225 million dengan waktu yang sangat singkat di Secret Door Valentine's. Dan langsung lagi aku menggacha, mengumpulkan pet-pet untuk dijadikan gold. Let's do it again, kebut guys. Maaf guys, jadi gacanya dihentikan oleh disconnect, connect again. Dan ini akhirnya aku mengkonek again ya guys ya. Dan inilah hasil dari gacanya. Kita kumpulin, semoga ini mencukupi ya. Langsung aja aku kebut lagi aja ya teman-teman ya. Let's do it. Wait, aku mau coba ngecek dulu udah berapa persen kah mesin egg-nya. Level 98, kurang satu lagi teman-teman. Let's go, semangat, juang tinggi, go. Dan ini adalah detik-detik terakhir. Apakah iya, apakah tidak aku akan mendapatkan timpa hoverboard? Oh belum. Wow, Converting Mastery Richards 99 New Park Unlock Steampunk Hoverboard. Yo, coba kita cek ya, apakah sudah ada. Wow, ini dia guys. OMG, ini dia, akhirnya aku mendapatkan ya guys. OMG, aku senang banget. Begitu sangat sangat berat untuk mendapatkan ini ya, harus mencapai 99% golden converting mastery guys. Lihat nih tuh, lihat, wah ada knalpotnya guys, keren banget knalpotnya. Ada 4 itu guys tuh, ada 4 silinder ya. Oh shit deh, ini keren bingit. Waduh, kalian juga bisa guys ya kalau mau punya hoverboard beginian ya, nggak perlu beli ini ya teman-teman ya. Jadi kalian hanya cukup mengusahakan. Lihat, kita lihat, ini dia tuh ya, steampunk hoverboard. Wow, ini yang paling keren banget dilihatnya ya guys ya. Baiklah, kalau begitu videonya cukup sampai sini. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Lihat tuh ya, keren banget kan. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, di subscribe, di like, di subscribe, like, comment, dan see you again. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.